7, kita juga akan mengulas kembali tentang keragaman budaya. Nah, beberapa di antaranya yang akan kita bahas adalah keragaman budaya dari daerah Jawa Barat. Ayo, ada yang ingat suku dari Jawa Barat itu suku apa anak-anak? Ya, betul, suku Sunda. Nah, contohnya ibu. Ibu berasal dari suku Sunda. Kebaya. Oke, pakaian adat dari Jawa Barat itu selain kebaya ada juga yang dikenakan laki-laki, yaitu pangsi. Seperti yang sebelumnya kalian kenakan pada saat di sekolah, hari Rabu menggunakan pangsi. Ya, kita lanjutkan untuk rumah adat. Rumah adat Jawa Barat ada Rumah Kasepuhan Cirebon. Ya, kita lanjutkan untuk tarian dari Jawa Barat. Lagunya, lagu daerah adalah Gundul-Gundul Pacul. Rumah adat, joglo. Alat musik, gamelan. Makanan khas, pecel. Terima kasih. Hari ini ibu akan memperkenalkan macam-macam makanan tradisional dari wilayah Indonesia, khususnya dari Pulau Jawa. Ini adalah peuyeum dari Jawa Barat. Wajit dari Jawa Tengah. Onde dari Jawa Timur. Kue lumpur dari Jawa Tengah. Peuyeum ketan dari Jawa Barat. Awuk Jawa Barat. Serabi Jawa Barat. Rangginang Jawa Barat. Kicimpring Jawa Barat. Dari Jawa Tengah. Nah, Nana, masih banyak lagi makanan tradisional dari wilayah Indonesia yang terkenal akan keberagaman kebudayaan. Terima kasih. Hai, aku dari